anak itu. Bertemu lagi bersama Miss Mita. Hari ini kita akan belajar cara menjiplak pola bentuk untuk membuat sebuah radio. Nanti anak-anak bisa melihat caranya ya. Anak-anak akan mendapat pemandu dan pola menjiplak bentuk benda seperti ini. Letakkan pola pada kertas pemandu, lalu ambil pensil, kemudian anak-anak membuat bentuk seperti pola yang sudah ada menggunakan pensil tersebut. Hasil jiplakan akan seperti ini, bentuknya persegi panjang. Nah, nanti kita akan membuat bentuk radio seperti pada contoh yang sudah ada. Pertama, kita akan gambar antenanya terlebih dahulu. Jika anak-anak kesulitan membuat garis lurus, anak-anak bisa menggunakan bantuan penggaris. Setelah itu, anak-anak bisa menggambar bagian dalam radio tersebut. Jika sudah lengkap seperti ini, sekarang saatnya diberi warna. Tadi anak-anak sudah melihat bagaimana cara menjiplak dan menggambar pola menjadi bentuk radio. Nanti silakan lakukan di rumah. Jangan lupa diberi warna yang bagus dan rapi. Selamat belajar. Tuhan memberkati.